ini teman semua, kita bakalan coba menggacha POTW terbaru ya guys. Kita bakalan lihat-lihat nih apa aja eventnya gitu kan. Ada showtime terbaru guys. Jadi mari kita gas teman-teman semua. Semoga aja bagus ya, gue belum lihat sih. Jadi mari kita gas, let's go, let's go. Kalian mau beli pack biar kayak teman-teman kalian gitu, biar kayak YouTuber. Ada juga nih poin Android. Basi, udah basi. Iklan yang itu udah basi guys, udah ganti ya kan. Nih harga barunya Android. Dan ini untuk harga iOS-nya ya, koin iOS. Lihat di sini. Promo Black Friday ada juga, udah update. Nah, ini harganya guys ya. Langsung aja mari kita gas top up di Deadroom ID seperti saya. Wow. Oke teman-teman semua, jadi kalau kalian bisa lihat di sini, boy, gua udah masuk ke dalam game apa game apa game apa game terbaik di dunia, bos. Wow, jadi kalau kalian bisa lihat di sini ya guys ya, kita udah masuk ke dalam ya kan game yang kita mainin terus, yang bikin emosi tapi guys ya gitu kan. Hah, ya udah seperti ini ya guys ya. Di sini kalau kalian bisa lihat ya guys ya, untuk event Leo Meter udah bagi-bagi hadiahnya nih, bro. Wah, ini kita mainin kita ambil-ambilin dulu nih guys. Kita ambil-ambilin dulu, bro. Ya, kita ambil-ambilin dulu nih yang kayak gini. Yang koin biarin lah, biarin ya. Yang koin biar estetik gini ya. Kita simpenin juga di sini, guys. Kita simpenin dulu. Kok simpenin juga, gimana sih, Bang? Let's go, let's go. Mana nih? Mana nih event gacanya? Mana event gacha? Gua udah males banget tuh lihat showtime Jepang anjing. Siapa yang mau gacha Konami? 1 hour later. Ini ada POTW nasional ya kan di sini, POTW ijo. Ih, sumpah gue emosi banget ngeliat eventnya, cuy. Ini apa sih, Sotami? Makanya lisensi dibanyakin, Konami, biar nggak ampas ya event lo ya. Siapa yang mau gacha? Gue pertanyaan gue itu deh. Siapa yang mau gacha selain neneknya, bapaknya, emaknya gitu ya, pokoknya keluarganya. Siapa yang mau gacha, guys? Aneh banget dah. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, teman-teman, di sini ada Diaz, Nunez, Ferran Torres, ada Fofana, Mahle, ada De Vrij, ada Lukaku, ada Maher, ada Darmian, ada Trezeguet, ada Dibus. Wah, banyak juga ya pemain-pemain dari prediksi gue yang masuk. Dan contohnya di sini ada Lukaku, bro. Wah, Lukaku sih the best ini, guys. Gue pengen Lukaku sih, guys ya. Lukaku, Nunez, gue udah punya Nunez yang POTW ya, guys ya. Gue pengen mungkin sisanya Diaz atau Ferran Torres lah ya, guys ya, gitu kan. Oke, jadi ini event negara is back, teman-teman semua. Jadi kita bakal gacha yang ini aja ya. Gue nggak mau tuh gacha kanan-kirinya, males ya. Alergi, coy. Oke guys, langsung aja teman-teman, kita bakalan coba tanpa teori guys ya. Let's go, let's go. Tanpa teori nih, bos. Tanpa teori, langsung aja. Baru login udah langsung gacha-gacha, borong-borong POTW ya kan. Let's go guys. Ayo. Apa nih, bintang 5 dong. Bintang 5 dong. Langsung aja kasih Lukaku, Diaz atau Ferran. Wow, Lukaku udah. Lukaku, Lukaku, langsung dapet Lukaku guys, tanpa teori bro, ya kan, bener-bener tanpa teori. Ini kayaknya tanpa teori wangi deh guys. Kita bakalan coba gacha kedua tanpa teori juga kali ya guys ya. Wede, lihat di sini teman-teman semua. Wah, ini sih badak parah sih guys. Kita lihat speednya ya, kita lihat tinggi 191 guys ya. The best of the best of the. Fox in the box dia guys. Gua kira pemburu gol ya. Ternyata fox in the box teman-teman ya. Kita coba lihat di sini. Finishing 90, heading 81. Headingnya kok nggak gede ya dia ya. Tapi kayaknya dia bakal kicking power 89. Speed ya, kalau kalian bisa lihat sini 84. Udah nggak ada otak ya guys ya. Udah the best ini mah, boy. Staminanya tapi kurang ya. Cuma physical kontaknya gede banget guys ini guys ya. Bakalan susah untuk di tenggol-tenggol ya kan. Bakalan susah untuk di body-body ya guys ya. Wah, ini sih Lukaku. Lukaku in the house, bro. Oke, ya nice, boy. Kita bakalan lock dulu teman-teman semua. Eh, gue tuh punya Lukaku yang lain gak sih? Kayaknya punya deh, nggak tahu deh yang POTW ya guys ya. Udah, yang penting di sini kita kayaknya untuk pertama kalinya deh dapat Lukaku ya guys. Oh, ada player skillsnya di sini. Dia itu skillsnya tuh heading ya, ditambahin ya sama Konami ya guys ya. Let's do the go, let's go. Oke ya, kita udah dapat si Lukaku teman-teman semua. Kita udah dapat Lukaku ya guys ya. Dan di sini gua bakalan incer salah salah dua dari Diaz, Nunez dan juga Ferran Torres ya guys ya. Let's do the go, let's go. Eh, kenapa pakai teori? Aduh, ya udahlah, terlanjur guys. 3 kali, 4 kali sampai berapa ya? Sampai 7 kali. 5 6 7. Oke, let's to the go, let's go. Kita bakalan coba langsung aja di sini. Aduh, tadinya gue mau tanpa teori tapi tangan ini entah kenapa pengen banget pakai teori, guys. Kita bakalan coba let's to the go, let's go. 1 2 3. Ayo. Ferran Torres, Luis Diaz, Nunez. Nunez sudah punya sih POTW-nya, cuma gue pengen nyoba aja Nunez yang Uruguay. Let's go in. Bintang 5 aja udah, bintang 5, enggak usah kemana-mana ya kan. Nah, betul sekali begitu Konami ya.
Kayaknya gue lagi di hoki ini guys. Kita coba lihat di sini. Ah, Luka Modric KW. KW berapa lu? Ah, ini orang bagus gak guys? Taking midfield, Maher 92 guys ya. Aduh, kita coba lihat ya. Umur 25, left foot. Whole player, oke. Whole player, dia punya apa skill? Double touch, teman-teman. Punya skill double touch, oke. One touch pass, first time shoot, long range curler, oke. Knuckle shoot, wow, bentar. Ini kayaknya bagus deh. Dribbling oke. Untuk atribut passingnya lumayan bagus. 89 itu udah bagus banget, bro. Terus lengkungan 84. Oke. Speednya agak kurang ya. Cuma kan dia posisinya attacking midfield. Ini kayaknya bagus deh. Apakah saya menemukan berlian di dalam taek? Jadi kita bakal coba langsung aja di sini, simpen aja lah, simpen ya. Juga real face juga gitu kan. Jadi kita simpen aja karena real face ya guys ya. Wah, kata Pak Rusbah, ini dia gacaan terakhir ya guys ya. For the last but not least ya guys ya. Let's go. Jadi kita bakalan coba berarti di sini gue pengen ya itu tadi di antara satu dari tiga ini ya, Diaz, Nunes atau Ferran Torres. Tapi gue pengen Ferran Torres sih guys ya. Gue pengen banget Ferran Torres. Kita coba lihat Ferran Torres tuh atributnya ada apa aja. Kayaknya dia punya ini deh, pinpoint crossing ya. Ah ya udah pasti pinpoint crossing, double touch, soul control, heading, hell trick. Wah ini keren sih guys. Ini keren ya Ferran Torres ya. Coba kalau untuk si serigala ini. Yeah, serigala berapa? Oh, ada apa aja maksud gua? Kenapa berapa, bro? Double touch, heading, long range curler. Oke, okay, diving shoot. Oke okay lah, ada track back-nya juga. Luis Diaz apa? Luis Diaz. Luis Diaz itu double touch, soul control, heading, pinpoint crossing, no look pass gak usah. Aerial superiority. What? Gila, fighting spirit. Mantap juga ini tiga ini emang the best, guys ya. Pokoknya kalau gua dapat di antara tiga itu hoki hari ini. Let's go. Please. Nunes, Ferran Torres, Luis Diaz. Sudah, jangan di luar itu, jangan ya. Ini kayaknya bagus-bagus guys, POTW kali ini ya. Let's go. Please. Wah, bintang 5 lagi guys. Apakah bintang 5 semua? Kita coba lihat guys ya, let's go. Apa najis? Najis! Gak bisa lu ya, gak bisa gitu. Di antara 3 itu gak bisa. Anjing harus banget sih. Apaan Darmian bro, gak bakal kepake lu kocak. A few moments later. Saya di sini guys untuk video kali ini teman-teman. Thank you buat nonton. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kalian dapat siapa guys? Kalau gue dapatnya ini, ya kan? Cuma satu untuk Lukaku ya, inceran gue tuh ya guys ya. Nanti ya kayaknya menarik juga sih Majer. Kalau misalkan Darmian tuh saya tidak mau lah ya. Gak jelas tontonnya gitu kan. Ya udah pokoknya seperti itu untuk hari ini gacanya ya guys ya. Komen di bawah kalian dapat apa ya, spill di bawah langsung aja komen ya guys ya gitu kan, kesel nggak apa-apa. 1 hour later. Baik, kalian siap pamit, keep charming, work hard and love, and see you in the next video bro.